Bismillahirrahmanirrahim. Kalam alif kala sallallahu alaihi wasallam. Sambungan daripada ialah muru atuk ialah idha'uka an taksiri ghairi. Satu daripada maruah kamu, harga diri. Kena tahan diri daripada mencelah atau merendahkan kekurangan orang lah. Itu sangat daripada akhlak. Maka sambungan di sini disebut perhatikan hadis ini. Ya, hadis ini. Inna fi jannah la ghurafan yura zahirah min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu ta'ala liman ya alana al-kalam wa at'ama at'am wa taba'a as-siyam shalla bil-lail wan nasu niyam. Sungguh dalam syurga itu ada tempat bilik-bilik khas kalau macam bilik kita kan, ya? Yang dapat dilihat di luar dan dalam dan dalam daripada luar ya? Ya, dan Allah Ta'ala sediakan bagi siapa tu yang melembutkan percakapan, mana cakap dengan nada yang lembut, tidak kasar teman. Kemudian memberi makan, ada sifat pemurah, disuka, maknanya membantu orang-orang yang memerlukan makan, puasa berturut-turut dan sembahyang malam, yang mana disuka berpuasa dan qiyam. Sedangkan manusia ketika itu niam, manusia tidur. Itu di antara orang yang disediakan. Jadi sini disambung sini daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan hadis, wahai saudaraku, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan hadis ini dengan apa? Bercakap lemah lembut. Ya. Bahasa kasar itu elak. Sebab akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Di mana baginda SAW menunjukkan kepada sifat tawaduk. Sifat tawaduk keduanya. Dengan menyebut memberi makan. Menunjukkan pada sifat pemurah. Mana sebut sifat apa dia panggil itu? Sifat kalbi dia. Pemurah dalam tawaduk pun dalam. Ya. Dan selanjutnya baginda SAW mendatangkan suruhan berpuasa. Dan juga dengan qiyamul lail. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Baik, sekarang dia kata, marilah wahai saudaraku beramal dengan sifat-sifat itu. Bersegeralah menghimpunkan bersama-sama sifat-sifat ini, kemuliaan akhlak ya, dan lain. Kemudian tutuplah pandangan kamu daripada keburukan ikhwan. Saudara-saudara sama Islam, kita tutup, jangan kita buka. Ha, sebab nafsu dia suka buka. Balik pada misal bila kita buka apa? Ya, kita memandang kita hebat. Dia cerita je buruk orang bermakna ana khairun minhu. Ha, ada makna aku lebih baik daripada dia. Itu siapa punya ucapan? Iblis. Ya. Ha, jadi kita kena pandang orang lebih baik daripada kita. Kena pandang orang baik. Kita lihat orang tua, kita rasa dia lebih baik sebab dia umur lebih banyak, mungkin ibadat dia lebih banyak. Kena buat begitu. Hatta kita lihat budak-budak yang nakal pun, dia nakal sebab dia belum lagi mendapat sinaran ilmu yang cukup. Kita hari-hari kan kelek kitab sampai tercabut bulu ketiak gitu. Kemudian buat perangai tak senonoh, maka kita lebih jahat daripada dia. Jadi kita kena apa? Mandang keburukan kita. Jangan beri peluang nafsu memandang kehebatan kita, maka kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sebab ilmu dan sebagainya semua, kita kena pandang orang lain lebih baik. Jangan beri ruang. Sekalipun kamu melihat kekurangan mereka, jangan kamu lihat melainkan kebaikan mereka itu. Ya, kita pandang cari kebaikan dia. Keburukan dia kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Ya. Lebih lagi doa bizah di luar, doa di belakang dia tak tahu, kita support dengan doa. Itu lebih mustajab dalam hadis Nabi SAW. Ya. Batu dia satu forum kan. Bila soal jawab discuss semua, ada seorang tu dilantang. Ya. Ketua pandangan Ustaz Omar Muhammad yang Kelantan dulu lah. Jadi bila dia orang shoot orang satu jiran gini. Ya. Ustaz ni tanya dia, berapa kali awak bangun malam doa tadi? Ada? Tak ada. Awak pun sama. Faham tak? Jadi sekarang kaedah kita apa? Inna sikala zunub yamna ila masyilata'atullah.
Sungguhnya berat dosa tu, dia menekan seorang daripada berjalan kepada Ta'ala. Sekarang kita minta support segi rohani, kita minta ya Allah ampunkan dosa dia. Bila dosa diampun, bermakna rohani dia akan ringan. Tu rahsia kita tak nampak. Ya, kita minta ampunkan dia, bila Tuhan ampunkan dia, rohani dia akan ringan. Dan bila rohani dia akan ringan, insyaAllah kita seru dia mudah ikut. Tu rahsia kita tak nampak. Kita nampak aja kita faham. Ya, oh ini ahli neraka, oh macam neraka bapak dia punya. Jangan, dia minta doa. Doa benda tak lagi petunjuk, doa tak nak ampunkan dosa dia. Bila dosa dia terampun, kita akan tengok. Sebab bila tekanan dosa itu menyebabkan manusia terpayah menerima hidayah, dia berat. Jadi kita minta doa. Bila doa Tuhan ampun, bila ampun dia akan ringan. Jadi kita seru itu kadang-kadang mudah, dia mudah ikut. Dengan sebab apa? Tekanan itu, maksiat itu berat. Ya? Ha. Di perbuatan itu merupakan tanda kesempurnaan seseorang di dalam ilmu tauhid. Ya? Dan kemahiran dalam makam menunggalkan Tuhan pada perbuatannya. Ya, makam dia apa? Tauhidul af'al. Tidak sempurna makam orang yang salik melainkan dengannya. Ha, jadi, ya, melainkan dengan benda yang tersebut tadi. Kita mematikan pandangan kita dalam tauhidul af'al. Ya. Secara individu, secara kita perhati semua perbuatan jago. Seorang buat taat pun dia taat raja. Hakikat dia itu pun hakikat dari Tuhan. Syariat kita bantulah dia. Seru dakwah tapi hakikat kita pandang. Dua benda jalan sekali itu. Ya? Kemudian tidak sempurna makam orang yang salik. Yang berjalan melainkan dia dengannya. Seolah tak ilah asalkan dari berkata dia hikam dia. Apa dia sebut dalam hikam yang yang dibukakan begini. Ru'yatul mahasinil abid wal ghaibatu an masawihim zalika syai'un min kamalit tauhid. Melihat kebaikan hamba, ya, kita lebih suka minat kebaikan orang, orang yang bawang saleh bagus itu, dan aib daripada kejahatan mereka adalah kesempurnaan tauhid. Melihat kebaikan hamba dan ghaib daripada kejahatan dia, kejahatan dia kita tak pandang, tersengah daripada kesempurnaan tauhidnya, jauh pandangan aridillan. Dan sebagaimana dikatakan iza ma ra'aitallaha fi kulli ya fi kulli fa'ilan ra'aita jami'al kainati milahan. Berarti dalam etikat ahli sunnah wal jamaah, wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Dalam matan jawahara kata kan, wa man yamut wa lam yatub min zambihi. Siapa yang mati, orang bagaimana? Ya, dia mati tapi tak nampak dia dia bertobat daripada dosa-dosa yang dilakukan. Ya, dosa dia ada tak nampak dia tobat. Macam mana nak buat? Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan dia serah pada Ta'ala. Insya'a ghafar wa insya'a azab. Ya, kalau Tuhan nak ampun dia boleh ampun. Ya, kalau dia nak azab dia boleh azab. Itu hak dia, kita tak boleh campur tangan. Kita boleh nak hukum bahawa ni confirm neraka jahanam tu. Bukan hak kita. Kalau Tuhan nak ampun kan, ah ha, dia boleh ampun. Syurga kan apa kita punya. Ya, lebih baik kita minta keampunan. Tapi nafsu dia tidak. Kalau boleh geram kat orang, oh, ini neraka jahanam. Bila masuk neraka. Apa untung kalau dia masuk neraka? Ya, kalau kita doakan baik, maka Ta'ala melihat kalau diri kita elok. Ya, ha, itu. Sebagai kita iza ma ra'aitallaha fi kulli fa'ilan. Iza ma ra'aita. Apabila kamu melihat ra'aitallah, kamu lihat akan Allah dalam semua perkara sebagai perfa'ilan, pembuat fa'il. Ya, kita nampak dalam fi'kul semua perkara adalah hakiki dia adalah fa'il mujid huwallahu ta'ala. Maka ra'aita jami'al kainati milahan. Maka kamu akan melihat seluruh kejadian adalah indah dan manis. Faham ya? Berarti dalam maksiat seseorang dia ada dua hukum. Berarti dalam kitab Fadiyatul Faraid pada ini benda dia kata dakik. Ya. Beriman okeylah tu. Kalau kufur, kufur Abu Jahal. Ya, kekufuran dia itu nisbah kepada diri kufur itu kita ingkar. Dia reda. Tapi nisbah taksis iradat kita reda. Jaga dia. Siapa yang mentaksiskan dia keadaan dia kufur? Ialah Allah. Nisbah kepada memandang taksis azali
pada azali Tuhan mentaksiskan sekarang itu menjadi sekian maksiat dibuat, sekian kekufuran dibuat. Ada pun memandang kepada taksis iradat itu wajib redha. Ada pun diri maksiat jangan redha bin maksiat mak, redha maksiat itu maksiat. Jalan satu perkara dua benda. Ya, nisbah kita pandang itu ada dari Allah punya penentuan yang ada hikmah dia atau kita redha. Redha dengan qada Allah Ta'ala. Ya, redha dengan maknanya takdir Allah Ta'ala. Jadi iradat tu ada khilaf, setengah kata qada, setengah kata taksis. Itu ada dua irad, qada dan qadar. Qada, qadar. Qada kalau ikut satu pendapat, qada ialah taksisul iradah. Qadar adalah taksirul qudrah. Ya, qada. Qadar satu pendapat pula sebaliknya. Qadar itulah dia kata taksis iradah, eh qada itu pelaksanaan dipanggil taksirul qudrah. Ya, qudrah punya taksir, ijad, imatah dan sebagainya lah. Ya, dia hidup, dia mematikan, dia mengadakan dan sebagainya. Ha, sini benda yang seni sikit. Kemudian wahai saudaraku, jika engkau inginkan maqam ini dan tauhidul af'al, maka lazimkan dirimu melebihkan dan mendahulukan al-haq. Mana kita pandang diri dulu daripada dirimu, mengetahui haknya dan mensyukuri segala nikmatnya. Itu dia semua benda ni penting dipanggil apa sebagai alaqatul qalbi. Kontak antara kalbi kita dengan Allah Subhanahu taala amat penting. Sebab tu disuruh kita zikir jangan putus secara sirri. Ya, apapun zikir jangan putus. Lalai taala jangan putus. La tatruki zikri adami hudurika ma Allah fi. Kata Ibn Atta'illah sahkan dari kamu jangan tinggal zikir walaupun kamu zikir dalam keadaan lalai. Lalai dalam zikir lebih baik terus tak zikir. Ya. Tembak insyaAllah lama-lama dia terbuka anunya sikit-sikit. Dan satu lagi, ma arafal haqqa man lam yu'assiruhu Allah, wa ma ata'ahu man lam yashkurhu. Ma arafal haqqa, tidak dikira mengenal akan hak. Mana tidak mengenal al-haq, mana Allah Ta'ala. Siapa dia? Man lam yu'assiruhu, orang yang tidak mengutamakan dia. Ya, kita kena letak Allah Ta'ala tu di depan. Ya, dalam pemilihan kita, dalam penentuan kita tak Allah dan Rasul. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman antakunna Allah wa Rasuluh abadilain min siwahum. Ya, tiga perkara dapat kemanisan iman bila tak Allah dan Rasul di depan. Apa sahaja perbuatan tengok Allah Ta'ala reda tak benda ni, Rasul suruh tak benda ni. Ha, itu kita tak, jangan tengok orang ni orang ramai semua buat ni. Ah, ha, habis jawab. Ya, orang tak boleh, bukan panduan kita pada orang, panduan kita pada Allah dan Rasul di atas. Jadi sebagai ahli makrifat sebenarnya dia akan rujuk kepada Allah Ta'ala dulu. Nah, dan tidak mentaati al-haq, ma wa ma ata'ahu. Siapa dia? Man lam yashkuruhu, orang yang tidak mensyukurinya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna orang itu tidak menghadapkan kalbi dia kepada Tuhan. Seorang tak akan bersyukur, melainkan dia akan dia akan dibukakan, merasakan semua itu adalah fadlillah, kurniaan Tuhan. Baru dia syukur. Kalau dia buat tak perasan kurniaan Tuhan, dia nampak diri dia juga terhijab. Ini siapa? Ini saya buat ni. Ini saya, kalau tak ada saya, mana boleh dapat? Oh, lagi kacau. Itu syaitan besar panggil. Ya, pandang dia. Ha, sebab keadaan kita, syukur tu dia akan datang apabila kita mengenang nikmat-nikmat. Kemudian la yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im, tidak sempurna nikmat melainkan pandangan kalbi kepada Tuhan nikmat. Ha, itu membawa kita makin dekat kepada Allah SWT. Habis. Dan syukur di antara sifat yang sampai kepada akhir dalam syurga dia kan. Zuhud dalam syurga tak ada dah. Tempat mereka kat dunia dia pembantu untuk kita buat amal. Ya, tahan-tahan benda muharramat, makruhat kita tahan semua kan, ghafalat. Ha, itu dilakukan pada az-zuhud. Tapi di sana bukan tempat zuhud lagi dah, nampak ya. Tapi syukur ada. Ya, sifat yang sampai di bawa ke dalam syurga syukur. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil, dan akhir surat dari syurga ialah alhamdulillah. Mana syukur ada di sana kan. Itu besar tu pun. Habis. Dia kata orang yang mengenali al-haq, mana mengenal segala mengenal yang sebenar-benar. Bizauq wijdan qalbi dia. Mengetahui bahawa al-haq lebih besar. Mengetahui apa? Syuhud qalbi dia. Bukan tahu sebab tahu ilmu, tak tahu ilmu semua tahu. Dan utama, lebih besar dan utama daripada dirinya dan sekalian makhluk, kerana kesemua dia itu dikurniakan dengan kemurahan dia. Ya, semua yang ada, semua milik dia.
dia paling kaya, dia paling hebat, dia paling pemurah, ya, segala-gala sifat dia. Ha, Allah SWT bersifat dengan segala kesempurnaan. Maka oleh kerana itu wajib bagi kita menjatuh cintakan hati kita kepada Allah Ta'ala. Wajib. Dan segala yang ada pada diri adalah kurniaan dan kemurahan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita cek semua kurniaan dia. Ya, sebab tu memang tak nak kira. Wa in ta'undu ni'mat Allah la tusu. Wa in ta'undu ni'mat Allah la tusu. Munaitan ni'mat Tuhan, tak siapa mungkin manusia boleh itu. Ni'mat dalam bentuk al-iqtaq, dia bagi. Ni'mat dalam bentuk al-sarf, al-mana', dia blok pula, pergi hospital ni. Macam-macam penyakit ada dan ni. Penyakit dalam, penyakit luar, penyakit semua penyakit. Tengok kat badan kita yang kerja, tak ada penyakit tu. Besar ni'mat tu. Kalau dia bagi kita seminggu, saya sihat, saya sakit, saya sihat, saya merawang kita sana. Dan tiada satu nikmat pun walau sebesar zarah melainkan daripada kul kullum min indillah, kata semua daripada Allah. Tidak dicium dan dirasa ma'rifatullah dan ilmu melainkan dari limpahan kurniaan dia. Yang kita faham ilmu sikit sebanyak, yang terbuka sikit sebanyak, kalbi kita, roh dan sir apa semua, siapa bagi tu? Semua dia punya. Kul bifadlillah. Katakan semua itu dengan kurnia Tuhan. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Wa bizarka fal yafrahu, dengan demikian kita gembira. Mana semua kita gembira dengan memandang akan kurnia dari dia. Yang gembira dengan sebab pandang hebat kita tu, nah, terbalik kita ni. Alhamdulillah, syukur Allah bagi kita nikmat iman, nikmat Islam. Syukur dia bagi, dia pimpin kita, dia bagi hidayah, dia bagi inayah, dia bagi riayah semua tu. Kemudian semua benda yang memberikan manfaat kepada kamu, sama ada panca indera, keluarga, sekalian manusia, kamu mampu bercerai dan menjauhinya, tetapi kamu tidak mampu bercerai dengan Allah. Semua ni yang baik macam pun, kalau dia bercerai sama ada habis, dia pergi dulu atau dia pergi dulu, akhirnya habis juga. Dia yang tak boleh bercerai dengan dia, kok mana pun kita mana boleh bercerai, semua kita dengan dia. Kita tertakluk dengan kudrah dan iradah dia, dengan ilmu dan seterusnya. Tetapi kamu tidak mampu bercerai dengan Allah SWT. Ya? Ha, itu dia. Sebab kita dengan Tuhan dipanggil tidak bersekutu dan tidak bercerai. Tidak bersekutu maknanya kita tidak boleh itihad sebab hakikat lain-lain. Tapi dah tak sekutu, cerai lah. Tak cerai juga. Tak cerai dengan sudut apa di sudut sini. Mana kita sentiasa dengan dengan dia, dia sudut. Dia yang mentaksis menentu kita. Dia yang memberi. Dia yang mengawal. Dia yang beri ihsan segala-galanya. Setiap saat. Tetapi kamu tidak mampu bercerai dengan Allah Ta'ala kerana kamu tidak wujud melainkan dengan wujud ini. Kamu tidak akan wujud melainkan dengan taksis iradah Allah Ta'ala dan taksir pudrah Allah Ta'ala. Ya? Semua nyata pada kita. Sebab itu kita ini dipanggil apa? Khabar, cerita. Allah Ta'ala dipanggil mubtada, makhluk dipanggil khabar. Kita buka dalam kita bahasa nahu cara hakikatnya. Allah Ta'ala itu mubtada'un, kita ini panggil khabar. Ya, khabar mana menceritakan mubtada. Kan? Zaid qaim. Zaidun qaimun. Zaid mubtada, qaim khabar. Khabar bi qiyami Zaid. Jadi khabar tu menceritakan qiyam Zaid. Jadi mana semua makhluk ni mengkhabarkan wujudullah. Ya tasibil kamalat. Ya. Semua makhluk kita pandang ni seolah dia kata Allahu mawjud, ya tasib sifatil kamalat. Lam yakun kadzal lam yujad syai'un min al-awalim. Kata itu satu alam pun tak ada. Dia semua ni panggil khabar. Dia mubtada, kita khabar. Macam-macam ulama anda ni buat. Tetapi kamu tidak mampu bercerai dengan Allah Ta'ala kerana dekat kita sekali dia habis tu. Kerana kamu tidak wujud melainkan dengan wujudnya, dan kesemua perbuatan dan perkataanmu adalah kurnia dia. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma tak malun, Allah Ta'ala yang jadikan kamu, wama mamas dariyah, mana segala perbuatan kamu, apa perbuatan kita, memandang, melihat, bercakap ni semua dengan dia, berjalan, bergerak semua dia. Rasa tak? Kalau rasa, alhamdulillah, sebab hijab tu terbuka. Kalau tak rasa, mana zulma menutup kekhayalan kita, degil sangat payah nak memandang. Sebab apa? Malas zikir. Bila malas zikir, nur tadi dia gelap, dia nampak diri dia, ya, rasa dia pandai, dia hebat, capu. Kita ni fakir, hina, bangsat dengan Tuhan meraih setiap rahmat ada. Dan maka kenapakah kamu mendahulukan yang lain? Sebab kita terikat dengan dia, pakaian dia, semua dia punya, tapi kita nak dahulukan yang lain. Oh,
Dapat pula bersahabat dengan yang dimusuhi. Syaitan nafsu lagi dapat bahaya. Aku nak jawab depan dia esok ya. Baik. Kemudian jika kamu telah mengetahui kenapakah pula kamu menghadapkan dirimu kepada selainnya. Kenapa kamu tawajuhkan hati kamu kepada makhluk, nampak hebat makhluk, kata pandang kebesaran Tuhan yang maha, maha hebat. Kenapakah kamu tidak lagi bersedia bagi mendapatkan keredaannya? Tak cari keredaan Tuhan. Di mana keredaan Tuhan dalam melaksanakan segala perintah, zahir dan batin. Kenapakah kamu tidak mensyukurinya dengan mengorbankan seluruh anggota padahal semua dia punya dalam berkhidmat. Ya, tanda kita syukuri apa makna? Tasarruf ma'an amallahu ila ta'ati. Itu makna syukur. Tasarruf kita mengguna pakai, kita mengolah segala nikmat menuju ke arah mencari mardatillah. Batu yang paling besar. Waridwanu minallahi akbar, reda Tuhan paling besar. Tak ada benda dalam dunia paling besar, paling hebat, paling mahal, paling mulia, paling hebat ialah at-taqwa. Ila reda Tuhan. Ha, reda tu duduk di mana? Dalam mentaati perintah zahir dan batin. Allah. Dan mengorbankan seluruh anggota dan berkhidmat kepadanya supaya sempurna ketaatan dan istiqamahmu dalam ubudiyah, dalam menterjemahkan kehambaan. Ingat ya, kejayaan manusia di dunia ini bila dia berjaya menterjemahkan ubudiyah kepada Ta'ala. Gagal dia menterjemahkan ubudiyah, mana insan tu orang yang paling gagal dalam kehidupan dia. Bukan dia kira banyak harta dia, pangkat dia, jawatan dia, bukan. Tuan tak kira semua benda tu. Itu bukan barang tu. Banyak harta, syoros dia banyak harta. Ya. Kenapa kamu tidak mahu mencurahkan seluruh waktumu yang indah untuk zikir kepadanya? Seluruh masa tu tak sahaja, dia nakkan pi kulli lamhah wa nafas. Tiap-tiap lamha kelipan mata wa nafasin dengan dia. Kalbi kita tu. Ya, sebab taklah dia nak kalbi kita tu. Dia tak tengok tempat lain, sebab itu center dia. Itu kalau selesai cantik-cantik. Dan yang boleh menangkap makrifat semua kalbi. Roh, sir gitu. Bukan jasad. Jasad yang kita jaga, solid semua, baling yang lahat esok. Ulat makan dan itu habis. Sangkar dia. Eh, jangan tertipu dengan sangkar. Sangkar tak mahal. Yang dalam-dalam tu burung tu mahal. Sangkar buat 3,000. Burung 60,000. Kan? Ada sahabat saya dia main burung. Sangkar dia 3,000. 3,000 sangkar dia. Burung apa? Burung 60,000. Masya Allah. 4-5-6 ekor boleh buat rumah sebiji besar. Eh, oh, seronok betul. Dia main. Jadi kalau burung mahal, kita tak bagi makan, kita solek lap sangkau, kilat-kilat sangkau, tu 3 hari mampus burung. Ya, yeah. Tu rugilah. Mana kita tak kita menjaga benda yang mahal. Yang mahal tu dalam tu roh, sir tu, jaga dia. Jangan dikotorkan dia dengan maksiat dan mungkar. Ya, yeah. Jangan dijarak jauhkan dia dengan Tuhan, dengan mungkar dan maksiat. Jangan digelapkan dia dengan mungkar dan maksiat. Ya, yeah. Jadi kita jaga dia tu biar dia cantik, dia dekat, ya, yeah. Terang dengan Allah Ta'ala dia. Kenapa kamu tidak mahu mencurahkan seluruh waktumu yang indah untuk zikir kepadanya? Sedangkan kita dah ikrar dan sembahyang. Inna salati, sembahyangku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Hidup mati dah ikrar dalam sembahyang. Lillah, untuk Allah Ta'ala. Ya, tiba-tiba dia buat benda lain dalam sembahyang. Bermakna apa? Dia cakap tu ada satu lisan nifak berlaku dalam kalbi. Dia cakap lain, dia buat lain. Kenapa kamu tidak bersedap-sedap dengan kurniaan taufiknya? Masya Allah. Ini sedap dia panggil ni. Kutul arwah. Kita nak minta biar dapat rasa kutul arwah. Makanan ruhani lebih penting. Dirasakan kesedapan daripada kutul ajasad. Makanan jasad. Makanan jasadnya pun kan. Sedap ni. Lembu kebau dapat. Binatang pun dapat sedap jasad. Kita nak sedap ruh dalam. Itu yang dengan dia. Habis tu. Dan menjadikan hatimu menghadap kepada, ni yang penting. Hati kena sentiasa menghadap kiblat ruh. Apa dia? Wallah Ta'ala. Fa'ina matuan rupa sammah. Di mana saja kamu menghadap, di sana ada wajhut tajalliyan. Wajah pendedahan kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan. Semua siap. Sentiasa bertafakur tentang alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkar. Dua guna dia. Ya, dua sumber. Zikir banyak, kemudian dalam tafakur. Ha, dia cepat sampai. Ha, bila kamu telah memahaminya, maka keluarkanlah daya dan upayamu. Ha, ya.
Selama ni kita pandang gaya kita kan, nampak kita lagi sekarang pula buang-buang. Upaya kita pun buang-buang. Pandang haulillah wa quwwatillah. Itu mana? Bahawa dia akan terbuka kunci kemanisan kita dengan Allah Ta'ala. Dan rebahkanlah dirimu di hadapannya. Ya, sembamkan diri kita di hadapannya. Maksudnya apa? Jangan pandang diri kita lagi. Dan tinggalkan ikhtiar dan tadbir. Ha, dia kefaham kadang sopi ni. Kan tu kita buat kerja duduk. Ya, anak dah tinggal tadbir, Syekh. Bukan tu maksudnya. Tinggal ikhtiar tadbir, mana tinggal kalam ni hasan mudah. Mana tinggalkan iktimadu ala tadbir. Itu maksudnya. Sebab pengarang Ibn Atta'ilah saya di satu kitab apa tu? Tanwirul qulub bi isqati tadbirul qulub. Tanwirul qulub, memancarnya hati setelah cantik dengan makrifat dia apa? Dengan sebab bi isqati tadbirul qulub. Dengan diisqat, digugurkan tadbir yang qulub. Mana tadbir buat, jangan pandang, jangan pegang. Sebab dengan faiza azamta fatawakal. Kita berazam buat serah ke dia. Tadbir kita tak boleh menentu, yang tentu ke alam dia. Jadi buang, buang tadbir dan ikhtiar, maknanya bukan buang tadbir kita, bukan. Buang penyandaran kalbi kita pada tadbir dan ikhtiar kita. Kita dah tadbir, ikhtiar, serah kepada dia. Bahawa penentuan mutlak di Allah Ta'ala. Nah, saya akan baiklah kehidupanmu. Situ rahsia kita cantikkan. Bila rohani dia cantik, aman hidup. Kalau rohani dia tak pergi ke Tuhan lintang pukang, oh, azab dah hidup. Ya. Jadi azab paling besar bila kalbi lari dari Allah Ta'ala. Itu azab paling besar. Ya. Dan akhirnya dia kata, redha lah kamu dengan apa saja yang datang daripada dia. Ya. Redha itu menandakan makrifat dia tinggi. Tanpa peringkat. Ya. Apa peringkat tinggi redha dan? At-talazzuz bil balayat. At-talazzuz bil balayat tahakkukum bir ridha. Berlazat dengan bala ujian itu, sebenarnya orang itu sangat mantap dalam makam ridha. Sehingga dia kena bala itu boleh ucap alhamdulillah. Faham eh? Sebab apa? Bala itu pakaian kekasih, kekasih Allah. Inna asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Semalam salam salam. Mengkana pindini usul bahawa istad dan balak. Orang yang paling kuat diuji cuba oleh Allah di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya, dan lagi kuat kita berpegang pada agama Allah, lagi kuat Tuhan sagungkan kita dengan ujian ini. Ya, lagi kuat. Ha, jadi kalau kita faham situ, sebenarnya bala yang sampai itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Diangkat makam seorang, dihapuskan dosa dia dan didekat dengan dia. Semua tu benda besar tu. Jadi bila pandang tu, sebab tu para awliya bila kena je ujian, bukan minta ya, kena sakit, kena sana, keluar mulut dia alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku dengan pakaian kekasih engkau. Ambar siapa boleh duduk situ, dia panggil tahap hukum birrida. Makam rida dia mantap. Sebab apa? Di situ nafsu dia terlenyapkan. Sebab nafsu yang tak suka sakit, tak suka ujian. Ya, tapi kalau pandang di sebalik dia tadi, Masya Allah, satu hari dalam hadis kamu demam, dapat solid pahala setahun. Dua hari, dua tahun. Tiga hari, 70 tahun. Dia demam tiga hari, dia reda dengan kata Tuhan, 70 tahun dia dapat pahala solid. Kita ibadat belum tahu lagi kan, kemari riak habis pula kan. Ya? Itu maknanya apa? Reda tu tinggi martabat dia. Maka dapat mana reda? Dia dapat reda kan? Bila hatinya diikat dengan tanda kasih dia ada. Dan kasih tentang dia ada kasratu zik, kena banyak ingat dan zikir akan dia. Ya, habislah. Kemudian mantar kata bil ila akhir wa ma'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ufirna ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah.